di Jakarta. Ini dicukur atau kumis? Kumis cukur. Anjing, mana aja pengen kayak gini kan? Enggak, aing mah dicukur semua itu. Nunggu dikit dicukur anjing. Ini berarti menandakan sudah sukses. Mana ada. Amin, goblok. Oh, amin. Masuk-masuk bos. Abang YouTuber ya? Bukan, Bang. Hah? Abangnya YouTuber. Abang YouTuber ya? Bukan. Ini? Woi, abang YouTuber bukan? Bukan. Saya penonton aja. Aku Bigo Live, Bang. Oh, Bigo Live? Iya. Pegawai Micet bukan? Bukan. PT Micet bagian Bali. Bagian so pasar baru aja. Bagian pasar baru. Ntar kalau mau minta saya. Punya sih. Bocoran bannya anjing goblok. Lamun aing jadi mana ku aing bocoran bannya anjing. Apalagi saya apa? Asli anjing. Aing enggak berani lagi. Apalagi bannya teh geus botaknya. Eta ya gunting tadi mana pinjam tinggal cepet. Kayak mana pulang duluan. Kayak ku aing di halangan bae. Aing bingung. Bingung naon? Siapa? Bingung kenapa? Nah, aing paling muda deh. Sentil telinganya anjing. Berani tuh? Ya, kita. Nah, gitu dah anjing. Sentil telinganya coba berani tuh. Kita. Ku aing beliin ban anjing. Irungna geus kan ai sia. Mana salaman ai. Damai, damai. Teu bisa anjing. Lain kekeluargaan ieu mah lain keluarga goblok hantam. Ieu mah menjerumuskan. Heeh, da emang kieu emang. Guru. Guru dibanjurin. Kakak mana polisi anjing? Kayak ambil pistolnya tembak kepalanya goblok. Nanti kakak aing di PHK. Hah? Enggak lah. PHK aku aing. Enggak, kan ini Inggris mati goblok. Kumaha PHK-nya? Tuhan di PHK. Ente, Tuhan mah ngurus PHK anjing. Tuhan mah ngurus dosa. Bisa sih. Mari kita review dikit-dikit motor hedonnya. Ini ada yang itu mah enggak hedon, jangan di-review warna merah. Enggak ada yang canda. Ini ada KLX 2,5, KLX 2,5 motor biasa udah sering masuk YouTube aing udah. Ini nih yang paling spesial nih anjir. DRZ 400. Motor paling ganteng di sini ini mah. Suka warna dekalnya anjir, warna kuning merah. Yang punya ada di situ. Tapi kok bodinya kaku. Nanti kita review sendiri mungkin. Cuma nanti tunggu minjam kamera dulu. Kalau ini KLX 4,5 udah pernah di review. Ini bodi lamanya. Ini juga DRZ 400, cuma ini yang versi trailnya, ban tahu. Sama dua-duanya punya juga. Maksudnya satu owner gitu. Cuma ini yang versi supermoto. Warnanya juga sama kan. Cuma ini lebih ke merah sih. Ini konsepnya lebih ke supermotard. Kalau itu lebih ke klasik. Klasik trail klasik gitulah. Ini juga baru beres restorasi sih. Tuh, semuanya serba baru. Gak tau abis restorasi itu berapa semua. Berapa juta gak tau. Tapi nanti kita review mah yang ini aja. Udah pernah di review sih ini. Cuma waktu itu bodinya beda. Ini kan bodi baru, tampilan baru. Kalau yang kemarin tuh warna hitam. Lebih ganteng ini sih emang. Lebih cakep ya dekalnya tuh. Dekalnya dari Dirteros. Ganteng anjir motor ini tuh. Kayaknya mah kayak 2,5. Tuh. Anjing. Gimana gak ganteng dari belakang gini juga kelihatan ganteng parah, Jok. Dekalnya sih yang bikin ganteng mah. Jujur emang dekalnya yang bikin ganteng. Dekalnya konsep apa warnanya lah. Perpaduan warnanya kuning hitam, apalagi kuning kan emang ciri khas Suzuki. Orang-orang pada bilang ini tuh DRZ, RMZ, padahal mah DRZ. Mungkin karena emang warnanya yang kuning jadi dikiranya RMZ anjir. Mana ada RMZ ada spakbor kayak gini, ada behel. Buat apaan RMZ pakai behel ya? Kalau disuruh milih ini sama yang sana klasik, ya kalau yang sana mah emang lebih ke apa ya, buat adventure lah. Tapi kalau buat supermoto ganteng ini ya.
Anjir. Perkumpulan motor hedon, motor mahal semuanya. Kayak 4,5. Derzen 400, Derzen 400. Siapa yang enggak mau coba? GG gini, Bos. Kalian pilih yang mana? Supermoto atau yang adventure-nya tuh? Untuk ini mah sama, cuma ini lebih ke klasik sih. Ini lebih ke modern. Ini satu owner, tiga motor ini satu owner anjir. Yang punya satu orang. Anjir, sian rubuh ya. GG ya. Ganteng gini motor anjir. Ini sih yang paling ingin naksir mah. Warnanya cakep. Buh. Knalpotnya ini kalau enggak salah teh apa ya kemarin teh? Yoshimura. Anjay, motor sindikat DRZ 400 SM. Kalau itu dia enggak tahu. Dekalnya dari Dirty Heroes. Ini dia. Kalau ini modifannya apa sih? Cuma paling part-part karbon doang. Kalau untuk pengereman apa semua masih standar bawaan. Ini juga yang kayak 4,5. Paling ya disc brake gitu kayak gitu yang diganti. Kalau yang lainnya masih bawaan motor. Buh. Kece enggak tuh motor anjir. Kayak 4,5 ini buat kebut-kebutan. Kalau ini memang spesialis buat kebut-kebutan. Ini tenaganya galak anjir. Enggak smooth. Karena emang ini yang kompetisi kalau. Kalau ini enaknya tuh buat touring, kalau yang DRZ 400 yang supermoto. Ini motor paling nyaman kayaknya, supermoto paling nyaman anjir. Kalau ini juga buat touring sih, tapi lebih ke adventure. Berat anjir, DRZ 400. Kapan punya satu? Aminin aja dulu pokoknya, Pak. Ya kan? Dekalnya mah mirip-mirip, cuma ini ada list abunya. Anjay, sekarang mah udah pada ngumpul. 2,5 motor aing. Kayak 4,5. DRZ 400. Kayak 2,5 nya Der, DRZ versi adventure-nya aja. Sekarang mah pada ngumpul semua, cok. Kayak gini kan cakep anjir. Build up. Lokal sendiri anjir. Anjay. Hah? Udah. Abang mau balik. Dah, sekarang kita udah mau balik dikit lagi. Itu ownernya tuh lagi naik. Yang punya 3 motor ini nih. Jangan diliatin mukanya, nanti enggak mau. Nanti aing diceramahin kalau diliatin muka. Anjay. Karena udah mulai sepi. Kita mau balik dulu. Udah mulai sepi, enggak tahu udah jam 12 kayaknya ini mah. Dah, yuk kita balik. Tadi karcis parkir mana, cuk? Aing tiap kesini cari dengan karcis parkir wayan. Terlalu ke bawah enggak? Semoga aja enggak. Motor saya enggak ada stepnya. Bukan motor bucin. Udah lewat mana ini?
inilah kami, sekumpulan motor kebun, gerombolan motor kebun yang jalan di aspal. Motor kebun kok di aspal? Ya bodo amat, motor-motor aing we. Mau motor aing di aspal di laut juga bodo amat. Masuk record tadi kan ya? Masuk video gak ada? Bapak ganteng pakai motor ini. Besok jual KLX 1,5. Besok jual KLX di rumah beli ini. Kebiasaan, maksat kalau parkir teh apa sih? Kentol, saya sakit banget kejedot jok. Om YouTuber ya, Om? Saya Bigo Live, Om. Hah? Bigo Live. Oh, Bigo Live. Itu sawer, Om. Yang biasa bugil-bugil itu bukan, Om? Hah? Yang biasa ngebugil-bugil gitu, Om? Ya. Oh, parah, Om. Belum gua blok, masih merah anjing. Sneling aing ngadat anjing. Ulah make rem tangan atuh. Ah. Ulah make rem tangan. Ulah make rem tangan. Ulah make rem tangan. Willy Kia, ulah make rem tangan. Bisa. Lah. Tong rupa-rupa anjing. Naon? Ya tong Willy berdiri goblok. Thank you.
Sian aing goblok. Sian aing goblok. Kenapa goblok? Pegel leher aing, cok. Pegel leher aing. Mana belakang aing? Hah? Oh, di belakang. Enggak, sudah dapat ya, mah. Dapat gitu. Dapat aja. Macang. Yuk kita parkir di sini berjejer semuanya ya saudara-saudara. Anjay, kita kayak anak jalanan tadi. Aing sian anjing wilinang tuh. Sini. Sian anjing wilinang tuh. Sakit tangan aing guys gara-gara kebanyakan touchdown anjing. Eh, apa? Bener loh. Eh, serius loh ini sakit nih tangan. Gara-gara lebay gara-gara goblok. Lebay. Kok kena batu anjing gede? Lu enggak bonceng angin? Hah? Enggak bonceng. Enggak. Saya mah terbiasa jomblo. Karena dalam hidup saya anjay. Perempuan tidak penting anjay. Banyak tapi minta jatah aman. Yang penting motor. Jatah. Goblok, beda. Yang penting motor. Motor ganteng, hidup senang. Motor hedon, hidup senang, anjay. Enggak bagus anjing. Motor rusak galau anjing. Apa? Kemana? Jokot. Cok. Gelap anjir di sini mah. Gelap, cok. Di sini agak terang. Pegel leher aing, cuk. Guys, anjing pegel leher aing anjir. Susah dibawa pelan motor ini mah. Ada yang jatuh, ah. Ada yang jatuh.
anjir cuma pakai rem tangan. Beda kalau ada mah semuanya bisa. Anjir aing balik lewat mana, coba puter jauh anjing. Ngeri aja kalau speeding ramean kayak gini, coba. Apa nih? Di lampu merah perasaan enggak hijau-hijau, Cok. Eta enggak hijau-hijau perasaan lampu, Cok. Bensin anjir. Tapi tas di apa HP di tas lagi. Mana kanan? Aing lurus ya. Ntar anjir kita cek bensin dulu. Mumpung di depan pom bensin ya kan. Tadi cuma ngisi 30 soalnya. Mana ngisi? Tadi cuma ngisi 30 Pertamax lagi. Sekarang kan Pertamax 30 ribu cuma dapat berapa ini? Kok masih banyak?